perang sudah dimulai. Okay, let's go. Cerita ini sepertinya tak akan pernah berakhir di muka bumi. Buat saya adalah Gundala adalah superhero saya dan superhero yang pantas untuk kita banggakan sebagai sebuah superhero di Indonesia. Dan inilah The True Enemy. Kau kuangkat sebagai putra, putra Dewa Petir. Fire in the hole! Fire in the hole! Gundala Putra Petir ini awalnya adalah sebuah komik. Mm-hmm. Jadi dulu itu dibuat di tahun 1969 oleh seorang bernama Hasmi. Gundala itu adalah petir, Gundolo, berasal dari Gundolo. Ki Ageng Selo yang punya kesaktian dia bisa menangkap petir. Ketika ada seorang Jawa mendengar kata mendengar petir, duar gitu, selalu teriakannya Gandrik putrane Ki Ageng Selo. Menangkap petir dan kemudian dimasukkan ke dalam botol dan kemudian menjadi batu dan batu itu menjadi keris, keris pusaka. Dan menghancurkan lainnya. Majunya peradaban dan kekuatan super justru menebar ancaman kedamaian. Katakanlah itu suatu tugas suci untuk menyelamatkan sebuah generasi dari kehancurannya. Hantam mereka. Mengangkat superhero Indonesia nih. Kau mati lu, gue tembak pala lu ya. Gue bekali kesaktian Gundala Putra. Gundala Putra Petir. Gundala. Mama, nah, tadi Om Gundala bilang kalau di tempat ramai jangan pakai perhiasan. Om siapa? Om Gundala, Ma. Om Gundala itu sendiri itu sangat lokal. Dianggap sebagai seorang yang bisa menangkap petir. Indonesian superhero. Penggemarnya Gundala Putra Petir nih pasti nungguin banget. Segera di bioskop.